Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Honkai Star Rail lagi. Oke, pada video kali ini teman-teman, di sini by the way bisa ini teman-teman ya, kalian coba hitung ada lempar koin dan buat permohonan. Kita bisa lempar koin teman-teman dan oh kuda ya. Situ kan lempar yang ke piala moral gitu ya. Tapi itu bukan video pembahasan kita kali ini. Dan sebentar lagi teman-teman akan ada event terbaru yang muncul di Honkai Star Rail lagi akhirnya. Setelah kita kehabisan dengan event yang login dapat 10 tiket habis sudah, misalkan pasti udah pada klaim lah ya. Lalu pamer bakat ini juga udah selesai, ini juga udah selesai. Gue nggak tahu kalian udah selesai atau belum ya. Dan tinggal 10 hari lagi ini juga udah pada selesai maksudnya kata-kata. Nah, akan muncul event terbaru teman-teman. Lumayan. Nah, untuk eventnya sendiri teman-teman itu di-share di Facebooknya Honkai Star Rail, di mana event Assistant Lab, bersiaplah ikut dan dapatkan Stellar Jet. Yes, hadiahnya Stellar Jet teman-teman ya. Untuk hadiah utama katanya pelajari untuk link lebih lanjut di sini kalau kita pencet dan ada lagi. Di sini eventnya cukup banyak ya. 1.1 mudah-mudahan di 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya tuh kita terus dibombardir event-event seru ya, teman-teman ya. Jadi kita banyak konten untuk game-nya juga. Jadi kita bukan konten YouTube maksudnya ya. Konten kita play gitu, kalian sebagai player nih, kita sebagai player untuk main Honkai Star Rail. Nah, di sini langsung aja kita lihat Lab Assistant in Position katanya. Event duration tanggal nih 2023 bulan 6 yaitu bulan ini dan tanggal 19. Hari ini tanggal 18, muncullah besok jam 10 server time. Untuk server time-nya sendiri itu kan sama kayak Wita ya, kalau nggak salah ya. Sama kayak Wita. Kalau misalkan ini jam 10, itu kalau kalian Wita, kalian bisa ikutin aja jam 10 gitu. Tapi kalau kalian waktu Indonesia Barat, WIB, teman-teman WIB, kalian bisa ikutin dikurangin 1 jam. Artinya jam 9. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Ini maaf nih kalau salah nih, gue jujur lupa lagi ya. Masa waktu-waktu begini gue lupa ya. Kalau nggak salah jam 9. Kalau nggak jam 9, jam 11. Tapi kayaknya seingatku, kita tuh lebih, kalau WIB, lebih cepat sejam. Nah, sampai tanggal 3 bulan 7, masih bulan Juli. Berarti kita masih berlangsung sekitar berapa tuh? 1 hari tambah 10, 20 tambah 30, 11 hari tambah 3. 14 hari eventnya. 2 minggu eventnya. Lumayan. Participation requirement, kalian minimal teman-teman Trailblazer level 21 ya. Farming cepatlah, Trailblazer 21 itu 2 hari, 3 hari juga udah nyampe ya harusnya ya. Dan complete Trailblazer mission jari lo 4, the past will return as an avalanche ya. Ini kalian harus selesaiin nanti misi Trailblazernya di sini ya. The past will return as avalanche. Dan kalau kalian nggak tahu yang mana, kalian jalanin aja storynya dan kalian pasti akan lewat ini. Hadiahnya teman-teman, kalian ada Stellar Jet, ada ini tiket apa ya? Ini tiket aku nggak apa lagi. Terus ada kredit dan ada ini buat distraction kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, itu yang gambar pedang. Yes, buat yang Butt of Destruction, oke? Okay? Itu yang gambar pedang. Lalu yang tiket ini apa ya? Tiket ini coba cek dulu lah. Bikin di tas kali, di tas. Tiket yang bentuknya macam tiket itu teman-teman ya. Dimanakah munculnya tiket-tiket itu? Oke, gue nggak tahu nih tiket-tiket itu di mana ya. Oke, kalau kalian tahu teman-teman nama tiket tersebut, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Ini apa dapat tiketnya ya? Pokoknya nih, during the event kan, when Shilling will reveal a new research topic and is required experimental material every single day. There are total of 7 topik. Nah, jadi teman-teman, kita untuk menyelesaikan event ini butuh waktu 7 hari komplitnya ya. Dibilang begitu. Karena setiap satu hari akan ada satu topik. Dimana totalnya ada 7. Nah, nanti kita akan bicara dengan Wen Xiling, teman-teman. Dan kita akan melakukan eksperimental material katanya gitu. Kita nggak tahu ngapain nanti eventnya ya. Once the Trailblazer has collected and submitted experimental material required for the day, they will receive corresponding research result and its reward. Kalau kita udah nyelesain nih, udah ngumpulin materialnya teman-teman, eksperimental materialnya yang dibutuhkan, yang diminta masih Wen Xiling in, nanti kita kan bisa menukarkan hadiah-hadiah gini. Harusnya tiap hari dapat Stellar Jet teman-teman ya. Tiap hari dapat Stellar Jet. After completing all research, all the good potion resep will be obtained. Oke, ini resep ya kayaknya ya.
Nirsep kayaknya. Nah, kalau misalkan udah komplit semuanya teman-teman, nanti kita akan dapat resep semuanya. Semua good potion resep will be obtained. Oh, kayaknya gini. Jadi event ini nanti kita tuh teman-teman akan ngumpulin material-material ya kan. Materialnya disebut kayaknya digunakan nanti untuk nge-combine dan akan menjadikan item buat sintesis kayaknya yang di sini maybe ya. Maybe buat sintesis ini teman-teman, bahan konsumsi mungkin. Atau bisa jadi material lain juga sih ya. Pokoknya intinya adalah nanti kita akan mendapatkan materialnya, terus kita akan dapetin resepnya. Jadi resepnya buat karakter kita selamanya, kayaknya sih gitu. Nah, yang penting apa sih? Stellar Jet-nya lah, ya kan? Oke, teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu aja besok eventnya ya, jam 9 atau jam 10. Dan aku ucapkan terima kasih banget buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video, kalian tombol like, subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng di channel ini. Aku ucapkan terima kasih buat yang udah menonton, dan gue udah see you semuanya di next video. Bye-bye.